Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau bikin telur dadar yang enak, gurih, garing, renyah. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia bahannya. Di sini saya gunakan 4 butir telur ayam, 2 sendok makan terigu. Dan untuk bumbunya di sini saya gunakan 2 buah cabai merah besar dan juga 2 batang daun bawang. Sekarang kita potong-potong dulu bawang daunnya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah klik video ini, dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan juga ditekan tombol like-nya ya. Terima kasih. Potong-potong cabenya. Nah, ini dia daun bawang dan cabenya sudah kita potong-potong. Lanjut kita mulai masak telur dadarnya. Kita pecahkan dulu telurnya. Telurnya sudah dipecahkan, kemudian kita masukkan bawang daun dan cabenya yang sudah dipotong-potong tadi ya. Masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan garam secukupnya. Tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit lada bubuk. Nah, ini udah tercampur rata. Sekarang kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan adonan telurnya. Kita masak telurnya sampai matang. Setelah matang, satu sisinya kemudian kita balik. Setelah matang kedua sisinya, kemudian matikan api kompornya. Lalu kita angkat, pindahkan ke dalam piring saji dan siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia telur dadar garing, gurih, enak, renyah, dan juga ini tidak kempes. Nah, cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Sekali lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.